Siapakah kau, wahai Tuna? Aku digelar Surya Kencana. Gadis serata, kamu akan mendapat kurnia bekas kalungmu Pancabu. Ini gak pekerjaanmu. Surya, Ratai, mengapa manusia sama manusia selalu bersengketa? Kalau kau nak makan, jangan ada di depanku. Karena janji kau tepati, ku hadiahkan kau pokok sakti. Malam. Tapi kami telah disumpah, siang menjadi ular, malam menjadi manusia. Ayo, tunaikanlah sumpah beta. Malam menjadi manusia, siang menjadi ular. Kalau aku menyentuh panca gelima, segala kekuasaanku akan musnah. Tahukah anda? Bertemu kembali. Panca Delima adalah filem ketiga di bawah arahan Tan Sri P. Ramli yang diterbitkan pada tahun 1957 selepas filem Semerah Padi, dan tarikh tayang untuk filem ini pada 7 Julai 1957, 2 bulan sebelum Melaya menyambut kemerdekaan. Satu-satunya filem arahan P. Ramli yang beliau sendiri tidak berlakon di dalam filem Panca Delima ini. Aziz Sattar, S. Samsudin dan pengarah S. Ramanaden adalah artis jemputan dalam filem ini. Hari-hari. Iya, dulu naik kereta lembu, sekarang naik kereta kuda. Kau mesti mau tengok aku dulu. Aku naik kereta. Unta, unta, unta. Filem Panca Delima ini bercorak romantik, fantasi, pengembaraan dan kuasa sakti. Filem ini memerlukan penggunaan trick shot dan efek khas semasa pengembaraan dilakukan. Barulah jadi manusia semula. Satu penghasilan filem yang cukup mantap dan unggul yang pernah dihasilkan oleh P. Ramli. Cerita untuk filem ini berdasarkan karya Run Run Show sendiri, manakala lakon layar ditulis oleh P. Ramli dan dialog pula dihasilkan oleh S. Sudarmaji.
Filem Panca Delima menceritakan kisah mengenai putera raja Surya Kencana yang disumpah oleh ibu tirinya Cemara Jingga. Siang menjadi ular, malam berubah semula menjadi manusia. Itulah sumpahannya. Itulah kau tak mau jumpa aku di waktu siang hari. Rupanya ada satu rahsia yang tersembunyi. Sudahlah, Trataiku. Keringkanlah air matamu. Surya Kencana mencari gadis desa iaitu Tratai bagi mendapatkan kalung Panca Delima supaya dapat menghilangkan sumpahan tersebut. Kamu akan mendapat kurnia bekas kalungmu Panca Delima. Filem yang melonjakkan nama Jin Samsudin dan Hasyim Mahyun ini sangat menghiburkan. Ia berinspirasikan daripada filem Hollywood The Beauty and the Beast dan Snow White and the Seven Dwarfs. Ular juga turut memainkan peranan penting dalam filem ini. Oh, rupanya kau takut mati. Hantarkan anakmu sebagai ganti. Baiklah ular, aku berjanji besok akan kubawa ganti. Kalau kau mungkir janji, segala keturunanmu akan kupunuh mati. Filem Panca Delima adalah filem pertama seniman Jin Samsudin dan seniwati Hasyim Mahyun yang diberikan peranan sebagai hero dan heroin. Sebelum ini, Jin Samsudin pernah berlakon hanya sebagai pelakon tambahan saja dalam dua buah filem iaitu Keadilan Ilahi dan Anakku Sazali. Begitu juga Hasyim Mahyun, beliau juga pernah berlakon beberapa filem sebagai pelakon tambahan, penari dan penyanyi latar. Suatu hari, S. Sudarmaji menemui Jin Samsudin dan menyatakan bahawa P. Ramlee ingin berjumpa dengannya untuk diambil sebagai hero bagi filem Panca Delima. Dalam pertemuan antara P. Ramlee dan Jin Samsudin itu, P. Ramlee menyatakan bahawa Jin memang sesuai memegang peranan sebagai Surya Kencana berpasangan dengan Hasyim Mahyun yang memegang peranan sebagai Tratai. Kata-kata P. Ramlee itu menjadi satu kejutan kepada Jin Samsudin. Seluruh anggotanya secara tiba-tiba menjadi lemah dan tidak bermaya. Jin masih tergamam dan tidak percaya bahawa kata-kata itu datangnya daripada mulut P. Ramlee sendiri. Namun, pengarah P. Ramlee tidak mahu mengambil risiko dengan memberikan penuh kepercayaan kepada pasangan baru ini. Beberapa bulan sebelum bermula penggambaran, Jin dan Hasyimah diberi perhatian terperinci oleh P. Ramlee daripada segi lakonan dan penghayatan watak. Pasangan itu terpaksa menjalin latihan atau rehearsal dan ini dilakukan di pejabat P. Ramlee di Studio Jalan Ampas selama sebulan. Rehearsal itu diawasi oleh P. Ramlee sendiri sehingga beliau berpuas hati dengan prestasi pasangan itu. Tuanku, barulah hamba tahu asal usul tuanku. Sanggupkah kau menolong aku serta kawan-kawanku? Hamba siap menolong tuanku. Syabas, Ratai. Syabas. Sebelum memulakan penggambaran, Jin Samsudin bersama pelakon lain seperti Sharif Dol, Kemat Hassan, Omar Suita, M. Rafi dan Ali Fiji diberi taklimat awal oleh P. Ramlee. Mereka dikendaki memahirkan diri dalam latihan bermain pedang kerana filem ini melibatkan perkelahian yang menggunakan pedang. Seniman A. Rahim bertindak sebagai jurulatih bermain pedang. Mereka pakaian untuk filem ini adalah hasil kreativiti seniwati Habsah Buang dan Mustafa Jamal, manakala koreografer hasil kerja seniwati Normadiah. Air
Hari pertama di set pengabaran Panca Delima, Jin Samsudin disuruh memegang bahu Hasimah Yun dalam satu babak percintaan. Jin Samsudin berasa kekok, gementar dan berdebar-debar kerana beliau tidak pernah menyentuh seorang wanita. Namun, P. Ramlee dengan tenang menerangkan kepada Jin Samsudin cara-cara berlakon dengan betul, iaitu pergerakan tangan jangan kasar dan gopoh kerana di situ tidak ada seninya. Panca Delima adalah naskah yang terbaik antara filem-filem arahan P. Ramlee kerana lontaran dialog, prosa kata dan ayat-ayat pantun yang digunakannya itu sangat cantik dan menarik apabila didengar. Yang inilah Surya Kencana bakal suami anak anda. Siang menjadi ular, malam menjadi manusia. Janganlah ayanda terperanjat kepada beta dan pak orang sahabat. Walaupun kami tinggi darjat, berbadan raja berjiwa rakyat. Terdapat beberapa lagu di dalam filem ini yang dinyanyikan oleh P. Ramlee, Momo Latif, Salma Ismail, Jamaliah Sharif dan Junainah. Manakala syair pula dialunkan oleh P. Ramlee. Antara lagu popular di dalam filem ini ialah Kasihnya Ibu dan Dari Masa Hingga Masa. Ada sumber mengatakan bahawa di dalam filem Panca Delima ini, P. Ramlee dan pengarah S. Ramanathan telah muncul secara cameo atau kemunculan berselindung sebagai pengawal istana Permaisuri Cemara Jingga dalam satu babak bermain catur. Malangnya, babak tersebut telah dipotong dan tidak kelihatan di dalam filem tersebut. Sebelum filem Panca Delima ditayangkan kepada umum, beberapa pengarah filem India di Malay Film Production, termasuklah P. Ramlee, menonton preview bersama tauke mereka, Run Run Shaw. Masing-masing memberikan tumpuan pada layar perak di dalam bilik preview di Studio Jalan Ampas. Tiba-tiba, Run Run Shaw meminta diberhentikan tayangan Panca Delima. Pada masa itu, Run Run Shaw marah dan menyatakan kepada pengarah India bahawa seorang anak muda boleh membuat filem dengan baik. Namun, pengarah yang banyak mengarahkan filem tidak berani mengambil skrip Panca Delima untuk dijadikan filem. Run Run Shaw kecewa kerana pengarah handal yang sedia ada tidak yakin dan enggan menerima skripnya. Kenyataan kesat daripada Run Run Shaw itu membangkitkan rasa kurang senang di hati pengarah dan pelakon lain. Namun, dengan kejayaan P. Ramlee itu membuka lebih ruang kepada pengarah baru berbangsa Melayu yang lain untuk mengarahkan filem di Studio Jalan Ampas. Selepas 3 hari filem ini ditayangkan kepada orang ramai di panggung Rex Singapura, tayangan Panca Delima terpaksa dihentikan dengan mendadak. Perkara ini berlaku disebabkan tercetusnya peristiwa mogok antara artis dan pekerja filem dengan majikan mereka di Studio Malay Film Production. Filem Panca Delima mendapat sambutan hebat dan box office sama seperti filem Penarik Beca dan Semerah Padi. Pelakon utama yang diperkenalkan oleh P. Ramlee iaitu Jin Samsudin dan Hasimah Yun telah melonjak naik dan menjadi rebutan kepada pengarah lain. Air batu telaga saksa. Manusia itu manusia dorhaka. Tunai telah kumpak desa. Malam menjadi manusia, siang menjadi... Okey, cukup sampai di sini saja. Terima kasih kerana sudi menonton dan jangan lupa hiasi peribadi anda dengan kebaikan. Jumpa lagi di lain episode. Assalamualaikum. Bye-bye. Akulah yang bernama Teratai. Teratai Gadis Panca Delima. Apa dahana? Tolong! Apa dahana? Oh.